Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال فال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى
الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pujilah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabiru takbira. Kita puji Tuhan kata alhamdulillah. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Sikitnya di antara hamba aku yang bersyukur Allah Subhanahu wa taala sebut. Dan Tuhan sebut at-taibun al-abidun al-hamidun al-hamidun itu orang yang suka puji kepada Allah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah Tuhan namakan Nabi kita tu Ahmad dan Muhammad. Ahmad mana orang yang banyak puji kepada Allah. Muhammad orang yang banyak dipuji oleh manusia. Jadi alhamdulillah lah kita boleh istiqamah. Istiqamah ni penting. Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal.
manakah amal leh lebih afdal? Qala, Nabi kata adwamuha, hak yang berkekal leh, hak wak somo. Wa in qalla, kalau sikit tak apa, wak somo. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang baca Quran, baca kitab Allah, wa aqamus solah, dan mereka mendirikan solah, mendirikan solah semaya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka belanja infak di jalan Allah daripada apa hak kami rezekikan kepada mereka-mereka, sirran, dalam keadaan orang tak tahu, alaniyatan, dan dalam keadaan orang tahu, terang, yarjuna tijaratan lan tabur, hak yang berharap nak kepada peniaga yang tak habis-habis untungnya, liwaffiyahum ujurahum, supaya Tuhan nak sempurnakan balasan pahala mereka itu, wa yazidahum min fadlih, dan Tuhan nak limpahkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnianya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Syakur, Maha membalas amal di atas amal hamba yang mereka buat. Jadi yang pentingnya, nah, kita ni boleh baca Quran semua. Nah, patu pulaknya iaitu innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, mereka buatlah. Buat. Wa sa'umma tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ilham, turun ilham kepada mereka itu supaya mereka tak berasa takut, wa la tahzanu, dan tak ada berasa duka cita. Wa abshiru, dan hendaklah memberi gembira, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang dijanjikan mereka dulu. Alhamdulillah, saya mohon setiap orang yang masuk learning ni lebih kurang 200 orang, mohon bakat chair dulu. Jadi kita akan kita duduk di Suratul Anfal. Suratul Anfal ni iaitu surah yang ke-8 daripada Suratul Quran, daripada surah-surah Quran. Suratul Anfal ni ada 170, adanya iaitu 75 ayat. Dan selepas daripada Suratul Anfal ni ada Suratul Taubah. Suratul Taubah ni tidak ada bismillah, tak ada basmalah. Tak ada bismillahirrahmanirrahim, kerana setengah kata Suratul Taubah selepas Suratul Anfal ialah dia sambung surah Al-Anfal, sebab tak ada bismillah. Kata setengah kerana Suratu At-Taubah ialah surah yang sebut tetap perai. Bila sebut perai, dan tak ada bismillah lah. Kerana bismillah, bismillah ni dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Mupurah, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Tuhan yang banyak, Tuhan yang Maha memberi rahmah. Siablah pada hamba, jadi perai enggak. Siablah ke mana, tak sesuai. Wallahu a'lam, maka tak ada bismillah Suratul Taubah. Tapi Suratul Anfal, apa arti Suratul Anfal?
dinamakan Suratul Anfal ni mohon maaf eh. Dibatuk saya dua ni. Suratul Anfal ni, Al-Anfal makna harta rampasan perang, atau orang panggil harta Al-Ghanimah, harta boleh daripada perang. Kerana masa dulu ni bila perang sana, nah, bila lagi perang sana tu, dia bawa senjata, pedai lah, baju besi lah. Nah, yang dua pulaknya, bila lagi perang ni, dia bawa bini-bini, dia bawa pergi belakang. Orang dulu ni bawa retin, bawa anak kadang-kadang tu, kerana dia tinggal lama. Nah, lepas tu bawa anak orang betina ni lah akan masak, akan gapa semua tu. Kau masak perang kau hari tu tu. Lepas tu, mari perang dengan utar, dengan kuda, dengan apa belakang lah. Lepas tu alat perang sepuluh dengan betina lah ni. Pendek-pendek, gapa lembing tu mahal. Sebab tu, bila kalah ni, bila ada hak halah ke, bila halah saat ni, tu boleh lah baju besi lah. Nah, segera krok saat ni, tu lepas tu pula topi besi, dan sarung tangan besi, dan baju belulai, baju apa, bagai kau maha, bagai kau maha saja. Maka harta tu, tu bagi harta ghanimah, atau harta al-anfal, harta rampasan. Daripada pengen. Jadi, kalau Allah ni enggak kita tengok supurnya. Nah, Israel misalnya, Gisrael, Gaza. Mereka, nah, tepus itu, ada mati. Askar tentera Israel mati, ada senjata, ada peluru, ada bedih, ada gapo semua. Maka ambil bedih itu. Maka itu bagi harta rampasan. Nah, jadi dalam Suratul Anfal ada sebut tentang harta rampasan perang. Kerana dalam surah ini diterangkan soal-soal berhubung dengan peperangan perdamaian. Ada surah ini disebut hak perang dan damai. Nah, damai. Kerana kita kena ingat lah. Kita orang Islam ni, tak semata-mata nak menceroboh atau nak diserai orang tu, tak. Dua perkara kita perang saat ni tu, iaitu pertama untuk Nasruddin, untuk nak sampaikan agama Allah. Tak. Untuk nak menyampaikan agama Allah. Nak sapa kepada orang semua lah. Deh, agama Allah, inna dina inda Allah al-Islam. Agama risa Allah tu Islam. Kan? Wa man yabtari ghairal Islami dinan, falan yuqbala minhu, wahu fil akhirati minal khasirin. Jadi, agama lain pada Allah, Islam itu saya tidak aku. Tidak terima lah. Bila tak terima ni, agama ni, di sisi Allah itu agama Islam saja. Bila agama Islam saja, maka kita nak sebar dakwah. Supaya Allah ni enggak, nah, kita boleh dakwah melalui Facebook, nah, melalui media semasa. Tak ada orang halang apa, boleh buh belakang kerana dasar. Nah, negara di dunia ni ialah maknanya hurriyatul i'tiqad. Mereka buat dasar panggil bebas. Nak beragama apa pun tak apa, bebas, tak ada halangan ke apa lah. Sebenarnya Syia ni ke, ada tiga dasar-dasar. Cat mana negara, sasana, agama.
Rak maha kasat kerja. Jadi tiga. Sebab tu agama ni bebas. Ada perlembagaan. Mu nak pergi buat sejik itu, nak pergi semaya situ, nak pergi sini, boleh berlaku. Nah. Jadi, tujuan agama Islam, nak sebab agama tu lah. Nak menyampaikan agama pada orang-orang luar. Nah, kerana dah tugas kita ni, umatul Islam, waktu hasbuk tugas kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala firman wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu tu orang hok dakwah di jalan Allah kepada kebaikan, suruh manusia tu bil ma'ruf dengan perkara yang baik, wa yanhauna 'anil munkar bagai benda tak molek. Nah, waulaika humul muflihun, mereka tu beruntung berjaya. Sebab tu pahala dakwah ni besar. Nah, sehingga ada sebutlah kitab fiqh. Orang ba ni. Nah, pahalanya lebih pada orang jadi imam. Kerana masuk dalam dakwah. Sebab tu dalam agama Islam ni Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah? Makna tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang hajjak. Nah, orang yang hajjak kepada Allah, kepada jalan Allah. Wa 'amila salihan, dan orang itu berjuh molek. Dan dia saat ini mengaku, kata dia orang Islam. Maka orang itu lebih. Sebab tu fok-fok kita semua ni kena ambil peluang. Untuk kena ambil peluang untuk kita berdakwah. Kita ambil peluang ni untuk kita sampai ke hukum-hukum Tuhan. Lalui kita cek. Orang duk mengajar dan sebagainya. Buat TikTok. Dakwah. Hukum-hukum pendek-pendek contohnya. Atau dalam Instagram. Instagram dah boleh juga. Dah. Dalam WhatsApp. Boleh. Dan Nabi SAW. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada aku walaupun satu ayat. Sebab tu, sebab kita ni, kita buat, kita share ni, satu dakwah besar. Dah jangan kita pandang lekeh. Jangan kita pandang lekeh, kata benda-benda ni. Sebenarnya, pahala-pahala benda ni, waktu Facebook, kita tak nampak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَحْ. Siapa buat benda kebajikan ni? Nah, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Besar biji zarah. Yarah dia akan nampak juga. Sikit. Dah nampak. Itu kita kena. Dan dia ada kaedah-kaedah dia. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Wajadilhum billatihi ahsan. Sebab tu kena dakwah secara hikmah. Dakwah secara hikmah. Tanggungjawab. Orang panggil boleh. Boleh gelar. Nabi itu gelar dipanggil ke Rasul. Sebab apa? Karena tugas dia. Ya? Rasul-Rasul itu. Makna penyampai risalah. Orang juga menyampaikan risalah Tuhan. Nah, surat. Kalau Tuhan suruh sapa. Nah. Kepada hamba-hamba dia. Dia akan jadi tugas. Nah. Untuk menyampaikan hukum Tuhan. Ya ayuhar Rasul. Tuhan kata, wahai Rasul. Balig ma unzila ilaika min Rabbik. Fa illam taf'al fa ma balagta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Adalah kau sampaikan. Nah, apa diturung pada kau, pada Tuhan kau.
Dan jika engkau tak buat, maka arti kata engkau tidak menyampai sekali. Kalau engkau tak buat, mana tak kata tak menyampai dah lah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Tuhan jaga. Nah, nabi kita, nabi daripada manusia. Sebab tu orang-orang dakwah ialah Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan jaga dia insya-Allah sebagai nabi insya-Allah. Dan tugas nabi ni hak besar ni. Nah, boleh nama nabi, nama rasul tu kerana dakwah ni lah. Fahal 'ala rusul, maka tidak ada di atas rasul illal balagul mubin, melainkan penyampaian nyata. Wa ma la 'ala rasul, tidak ada kewajipan atas rasul illal balagul mubin, melainkan penyampaian nyata. Kena sampaikan dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kedua perang dalam Islam ni ad-difa' 'anil nafs, iaitu pertahankan diri kita dan mencerobohkan tempat kita, rapah ambil contohnya dan hak kita, maka pada ketika itu wajib dia tahu Islamnya lah gitu. Nah, kerana bila nah, sebab itulah jadi wajib mempertahankan, saya mohon maaf, mempertahankan apa ni, nah, tadang hai dan sebagainya. Dan ada sebut ke Nabi SAW sebut man kutila duna irdih, siapa hak mati kerana mempertahankan saksi dia, itu maruah dia, bahawa syahid, maka itu syahid. Faman kutila duna nafs, apa duna nafsih, siapa hak nah mempertahankan diri dia, kan, itu bahawa syahid. Faman kutila duna watani, nah, siapa hak pertahankan negeri dia, nah, bahawa syahid. Nah, jadi awkamakam saya ingat lebih kuat gitu lah. Sebab tu, nah, jadi adalah Islam ni mempertahankan, nah, kerana dia mau buat kita support dengan orang okay, Palestin contohnya lah. Eh, orang okay, Palestin ni, Israel ni tak ada pernah ada negara di situ. Dan dia ni tak ada negara, bagi adalah dia duduk situ ke masa Nabi Daud alaihi salam. Ada ketika tu dan Nabi Sulaiman ada pada masa tu, tu jadi negara lah dia nya beribu tahun dulu. Dah. Apa tu? Tak ada tu puasang arah situ. Nah. Waktu ia mari dulu tu. Nah. Dia mari dulu tu, mari di Palestine tu. Ya, fok ya tu baik dia habis dah kami. Tu baik dia rata-rata ada situ orang gitu. Ada banyak lah. Ada banyak tu baik dia duduk rata di Maroko. Duduk di Amerika, duduk Angkrit, Jerman, Rusia, kena hambat dia mau duduk kau nunggu rata-rata. Nah. Dan dia ni, dia duduk pegang kata dia, bumi dia yang di Palestin. Sebab nak kembali tu, nak klik situ. Nah, bila klik tadi tu, dia tubuh negara ni. Kerana negara Arab khianat pada masa tu. Sama puak dia sendiri ke bagi. Dan puak-puak bila jatuh kerajaan Ottoman, atau orang panggil Osmaniyah. Bila jatuh kerajaan Ottoman, Osmaniyah ni. Maka, dah, kerana Angkrit ni janji kata nak buat orang Arab jadi khalifah pula lah, ganti. Nah, tu ya tubuh Jami'ah Dual Arabiyah tu.
Nah, apa? Apa kata dia? Nah, janji dengan Mesir. Nabi Mesir lah ganti Turki bila kerajaan Turki jatuh tu. Ah, Nabi Turki, Nabi Mesir. Padahal dia duk pisah Nabi negara Arab semua tu. Jadi halu-halu. Nah, ya, pergi cocoh-cocoh-cocoh negeri. Pergi bangun lawai Turki belakang. Satu. Nah, Pafuak ni, bolehlah jadi raja, jadi gapo semua ni. Pah di antara syarat yang nak ui kepada Pafuak negeri Arab ni, jadi raja ni tu. Nah, adalah kesenyak-senyak khianat. Nak ui Pafuak Israel klik di situ. Nah, kerana lepas dah perang dunia yang kedua ni, Israel ni ada peristiwa Holocaust dah apa yang panggil tu, aku tak ingat. Nah, peristiwa Hitler bunuh, nah, bunuh orang Israel kata 9 juta ke apa semua tu dah. Maka for years ni, apa 9 juta ke 900 ribu. Akhir sekali tu, bakat dengan angkrit ke apa semua ni lah. Wok masuk. Wok-wok. Wok-wok Israel saat ni. Dah wok masuk duduk sebelah. Bila masuk tubuh negara, istilah negara tak pergi. Dengan si masa tu ni. Dah. Ya mereka duduk sokong belakang. Bila pergi dengan si saat ni tu. Mesih Allah heret masuk sampai ke Sina. Lepas tu sebelah Jordan ke apa, banyak benda lah. Itu baru jadi ada yang panggil Camp David dah. Camp David tu damai ke apa semua tu. Wisra'i hundu klik kawasan Sina tak boleh ada tahang. Nah, jumlah berapa-berapa semua saat ni. Lepas tu pula masa duk pergi saat ni tu, for you, Wang Pen orang panggil, suruh Fort Flaster ni tubik pergi sementara di setubik pergi kepada sini, Jordan ni, Nakbah orang panggil. Dah, tubik pergi lipai dulu lah, orang duk pergi ni, tubik pergi 700 ribu. Eh, tubik siapa lah ni tak boleh klik. Supo dengan Gozah learning tu, dia nak buat lah tu. Habis tu orang plastik peri. Jadi okey, mohon maaf. Orang Palestin ni, hot terik ni, dia nak suruh tubik hidup di Sina. Sina ni ada kerongkan nak buat bandar situ. Dah panggil tang lihat dia lah, pilih hair nak wui. Lepas tu Amerika, Israel nak bayar lah, kan Mesir banyak mana pun kalau dia nak hidup situ. Tapi, dia nak wui lipai baru ni, kan nak bong kuat-kuat nak wui lari, kok ni tak lari. Wui lari lah, lari tubik duduk situ. Lepas tu, Pak Mesir baru ni tu, sanda kepada Israel suruh kita Naqab. Naqab ni pada pasir di dalam Israel tu. Dan Mesir pun, dia kata dia tak jauh lah, tapi sebenarnya Allah alam. Dah. Jadi, pada masa tu tu kerana dah Allah kan itu turut demo belaka. Lepas tu pula Israel ni duk sepik kau sikit, kau sikit, kau sikit. Tinggalnya dalam 2 juta dah letak di Gaza tu. 2 juta 100 kena tu. Orang umur apa-apa-apa.
Gue panggil kiro kok. Nah, jadi sepoknya guk, klanceng gitu. Jadi guk tengah ceroh. Lepas tu di West Bend of Fakarbiyah ni. Lepas tu pula. Ambil hujud. Eh, mari jadi petana seperti kapal semua. Tapi duduk bawah Israel. Fak ni duduk boleh pakai ruik Israel. Dia duduk jamu, duduk kenyai semua kok. Duduk netel lah. Fak-fak ni ni, dia kata tak boleh maju, tak boleh kapal ni. Fak ni nak damai semata. Kecek saja itu. Deh, kebanyakan mengasa wala. Deh beli. Beli masa. Jadi, ya, ya buat fak ni ni. Fak West Bank. Fak. Duk ngetah sebelah balik West Bank atau Darfur Akhrabiyah bersekutus saat ni tu. Ya. Fak ni duk. Apa tanah tiba di Amerika mari mana pun nak yobai nak saleh nak gapo gitu tak ada saleh po kali. Dah duk kecek saja bahang itu ya. Tak ada perkara lagi sungguh tipu rakyat. Apa tu ya kenyai belaka nak beranak ya supaya si Arafat dulu gapo semua tu. Dah. Ha. Mari dekat belakang ni Abbas ni Abu Mazin. Apa tu gak tak ada. Tak ada perenepo, bagi sekadar jadi gitulah. Jadi negeri, tak ada tahu apa itu. Gaji semua, maka dia serok di belakang. Dah, duit gaji, duit apa semua ni tu. Jadi bawah dia serok. Cuka-cuka negeri masuk, ayah sepik-sepik. Nah, jadi laut tak ada. Tafah kerubiah laut pun tak ada. Pas belah balik. Gozah ni setara dengan Mesir, yang gitu lagi ke. Ya mak orang, maka hidup situ. Sepik situ lah. Ah tu. Ya lagu tu. Lepas tu sapalan ni tu. Nah, kau duk hipik kau panggil istiton, istiton wa ananikum. Wa nikum lah. Uyo panggil ke Israel duk mano ke orang Yahud duk seluruh dunia ni maka mari. Mari deh masuk duk negeri Israel tadi tu. Mung jadi Yahudi keturunan dalam tan kau ui pasport. Boleh kau hidup situ. Duk kaya tu baik tu. Nah, lepas tu fok ni gitu tu, fok plastik ni, dia tak ada poskara, panggil ada tube, ada batu, gitu. Duk main bagai baik tu je lah. Habis suknya, timur, istishad, atau panggil istishad ni, ikat bang tubuh, lepas tu duduk pergi bom, tanya surat yang mati, surat yang bawa back tu lah. Duduk main back tu, main-main back tu. Lepas tu, semua sana tu, demo, fuarak semua ni, banyak khianat belakang, kepung. Dah kepung kiri, kanan, kepung semua. Nah, tak ada hisor, apa ni, hisor sebelah balik Gozah, tak boleh buat perkara, fuk ni gali lubang. Fuk lari bareng daripada Mesir tu, fuk lari bareng lapis. Pas gandung bergandung mari baik ni mari makan baik ni kena mesti dak kepung pokek ke sekali oh nampak gali lubang ni jadi ke nah nah maka fuk ni Hamah ni gali lubang buat duk wah tanah. Bagi ada bana lah, kata setengah 500 kilo. Semua sana itu. Ada lubang, dia cari tak temung lubang itu. Duk wah tanah pun, fok ya. Dalai 70 mit katik dalai itu. Deh. Tu, lepas tu, buat molek lah sebuah ada temung baru ni. Tu dia panggil. Itulah lebih kurang pada masa tu. Dan sampai hari ini ni, apa hari ni dah produk perang ni. Fok ni pun dia panggil tak ada orang nak buat anak sehati lah. Buat caruak sendiri mula-mula itu caruak ke jatuh ke beh ke dapet tu. Ya sekali dua kilo itu. Dua usaha sendiri kaki sekali. Dah. Caruak sampai ratus-ratus kilo lah ni. Siapa ke? Adam D. Dah. Yang boleh tembok kata bar ke apa semua. Jadi serok itrik ni mat. Kata bar tak hancur 500 T lah. Lebih kurang. Eh. Kata bar serok itu sibul lebih. Tapi boleh balik lebih lah. Nah. Jadi.
Lepas tu pula, ya orang panggil, ya pergi ni, supaya kena Israel ni, Allah lah lah ni, kerana, kerana dia ni, duk bergantung di atas teknologi banyak doa. Lepas kita tengok tahan, supaya dengan tahan dia ni, tahan hak, hak ni, supaya dengan hak, nak, tangki dia saat ni tu, ya budak-budak waktu pula ya tak boleh pergi dah supaya kita tak sebut bagi dia dan negeri pun maju ke apa jadi tahan pun jadi pondek-pondek gitu. Waktu duk pergi pun tak pergi. Nah, nakut lari. Jadi itulah tujuan pergi dalam Islam iaitu pertamanya Nasruddin untuk sebar agama. Karena nah, kita ni nak elak kalimatillahi al-uliya. Waktu hasbu illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnain idhuma fil ghar idh yakulli sahbi la tahzan in Allah ma'ana. Inna Allah ma'ana. Apa ayat sambung saat itu? Allah. Tapi maksudnya that to have what? We kalimatullah hiya al-'ulya. Nah. Jadi Tuhan menjadikan kalimah Allah yang waja'ala kalimat nah. Ayat ni tak ni Tuhan sebut kan fa anzalallahu sakinatahu alayhi. Oh ni ayat lain ni. Wa fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullah hiya al-'ulya. Nak jadi kalimah Allah tu tinggi ke. Sebab tu Islam din al-Islam ja'alu Islam tinggi wala yu'la alayhi dan tidak ditinggikan di atasnya. Nah, sebab tu kerana saat ni, kan dua saat ni mohon kerana dia apa dia kata dalam ini surah ini nah surah Al-Anfal ini dinamakan surah Al-Anfal sebab apa? Kerana di dalamnya diterangkan cara membagi harta rampasan perang itu. Nah, cara nak bagi harta rampasan ya sebab apa? Sebab dia bila berlaku perang Badar, benih perang Badar. Bila benih saat itu, ada hak lapis muda-muda ni, tutup, mitok. Daripada Nabi SAW, supaya wih reta ghanimah kepada mereka saja. Reta rapasai perang ni, wih mereka sebab mereka muda, dia muda perangnya. Dah pahak tua-tua tu sikit jadilah, tak sahwi lah. Maka turun suratul Anfal. Sebab tu, sebenarnya bagi kata ghanimah ni, khumus. Khumus. Al-khumsu khumus. Khumus ni, dah bagi lima.
Nah, bagi ilmu ini kepada keturunan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam humus. Nah. Apa tu? Okey, perih adalah cara-cara dia bagi sana. Nanti kita sebut depan. Dan perkara yang berhubung dengan peperangan dan perdamaian. Tak masalah damai. Wa in jinahu fi silmi wa in jinahu. Dan kalaulah mereka itu disebut ke. Nah. Wa in jinahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Disebut kalaulah mereka itu dah sengit condong pada salega fajnah laha, maka hendaklah condong kepadanya. Wa tawakkal 'ala Allah innahu wasmul 'alim. Itu serah Tuhanlah. Ah tu maknanya dalam Islam itu sendiri itu nak damai, kita ni agama peace. Dah kalau kita tengok tu hijrah, hijrah ni peace. Dah agama agama salam bagi dinus salam Islam. Tak ada nak pergi dengan siapa kita. Dah. Ha. Dan kandungan oleh suratul Anfal ada isi menerangkan tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam isi kandungan perang Anfal ada sebut tentang masalah perang Nabi. Yang perang Nabi ini kita kena ingat dah ada 28 kali saja. Nabi perang 28 kali saja dan orang mati dalam perang itu 300. Nah, 380 ni okey. Neh. 380 ni okey. Kalau Nabi perang 28 kali itu semua orang Islam dan orang kafir mati 380 ni okey. Dan Nabi banyak mengelak daripada takut tumpah darah. Sebab tu banyak perang dalam Islam ni kepung dulu, kepung ia serah. Karena tak siap bunuh nak ia masuk Islam. Kita tengok sebab tu unai-unai dalam perang lah ni duk pakar tu pakar hak Islam ni. Hak mula-mula hak Nabi pesan. Dah. Dan Sayyidina Abu Bakar lepas dah tepung contohnya bila laku perang sana. Tak boleh kerak pau kayu, tak boleh bunuh budak, tak boleh bunuh orang tina. Banyak. Tak boleh bunuh orang kapung dan sebagainya. Dan tak boleh karu dah orang-orang bukit selain duk buat amal ibadat tempat ia ke apa semua tu. Dan undang-undang ini telah dipakaikan oleh bangsa-bangsa bersatu. Sangat baca cat, hak laning tu kan. Ambil situ lah semua. Dulu orang perai, hak gapa kan. Bunuh macam-macam. Waktu pun kalau kita lihat ni, tengoklah ni ada intihak, kawanin duali, atau ada langgar, undang-undang antara bangsa. Ada undang-undang antara bangsa sepuluh Israel ni, dekat dengan 20,000 orang kapung mati. Boleh kalau kutu kita bom orang. Maka benda ni intihak, mana berlawan dengan, mana langgar, undang-undang antara bangsa yang telah buat perjanji, bahawa tak boleh no. Nah, bang serang umuh orang dan sebagainya. Tapi nah, puak Israel ini intihar dan lakoh atau langgar dan undang-undang antara bangsa sebab duk bang kira telah ini orang tina budak-budak saja mati 4,000 lebih kira 4,000-5,000 waktu orang tina berapa ribu. Nah, kerana orang tina ni biasa kak dia ni duduk di rumah, bayar tak pun lagi duduk cari kerja, duduk apa ke. Nah, sebab tu duduk bawang rumah ke, bawang tek, bawang apa semua sana. Utuh gerak-gerak. Maka situ tu mana dia intihak atau dia lawe. Dah, undai-undai antara bahasa lah. Undai-undai antara bahasa ni ambil daripada Islam dulu. Dan tu maknanya menentang pencerobohan kaum kafir musyrik.
Seperti juga Nabi ini. Kalau kita tengok, pergi 28 kali, mati 380 ini. Orang bukan Islam, orang kafir mati 203 orang. 203 orang Islam mati 183. Dah semua 28 kali. Amerika pergi dengan Erok, dekat 1 juta, 900 ribu lebih. Dan mula-mula itu, siapa lah dekat 1 juta mati orang Erok. Rusia masuk pergi dengan Cicang dulu. Dah, orang Cicang siapa tinggal sikit. 400 ribu lah ni. Dulu daripada juta, habis. Dah bunuh banyak dah. Dan sebab tu juga, kita tengok Israel pergi dengan ni, khianat belaka. Buat tak betul. Lepas tu pula, dah Vietnam, Amerika pergi Vietnam. Banyak mana ke Vietnam. Dah, tu bunuh dan sebagainya. Dah tak ada. Kira kata orang berdosa, orang tak berdosa, orang salah tak salah. Kalau sama tahan tak apa, orang rakyat biasa. Pergi buat apa? Itu mana akhirnya baginda dan orang-orang Islam yang dipimpin berjaya mencapai kemenangan yang besar di medan perang Badar. Orang Islam ini, mereka duduk menceroboh Hamad. Sebab tu Hezbollah uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula dafa'ullahu an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'a'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsiran وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Telah diizinkan. Karena orang Islam duduk setahun. Orang kafir Quraisy duduk nyanyi, ambil harta di Mekah, rumah ambil demo. Lepas tu pula, barai-barai duduk taruh Mekah. Kalau mereka hijrah pada Madinah, kafir Quraisy kirapah ambil semua. Kena buat nyanyi zalim lagu tu. Maka, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُونَ. Nah, ada sebut oleh Quran bahawa diizinkan bagi orang yang telah yuqataluna bi annahum zulimu, telah diserangkan mereka itu. Nah, untuk bunuh mereka, kena zalim dan sebagainya. Wa inna Allah ala nasri ala nasri ala qadir, dan Tuhan kuasa. No, tolong mereka. Nah, alladzina ukhriju min diyarihim bi ghairi haq. Orang yang dikeluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka tanpa kerana perkara yang sebenar, perkara yang benar. Itu baik, tak ada illa yaqulu rabbuna Allah. Sebab tak ada duk perepa, tak ada duk lawa apa kali ni orang tempat tes ni. Hanya kerana mengucap kalimah la ilaha jadi Islam cara tu. Sebab tu kata walaula dafullahi nas ba'dahum bi ba'd. Kalau tak ada, tak ada Tuhan tolak manusia setengah dengan setengah panel. Kalau Tuhan tak ada, we ada perang dan sebagainya. Nah, we duk kalah semua orang tak lawan agak menghina demo tak kira. Ya kita kena ingat orang nakut tak ada bah. Dah orang nakut tak ada bah bila-bila. Dah orang berani tak ada bah. Sebab tu kalaulah umat Islam masalah nakut maka tak akan berjaya. Nah, jadi haluh pala kelok habis dia. Tekok-tekok. Tak berani nasuh. Sebab tu, nah, kalulah Tuhan tak ada nak we balan, nah, seimbang dalam hidup ni kak. Lahuddimat sawame. Saya utuh sawame. Tempat-tempat fok nasara ada buat amal ibadah. Habiyak tempat jual. Salawat. Nah, yudhkaru fiha ismullah, tak leh nak selawat, tak leh nak semayah pun. Dah. Ada masjid. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya, dah. Sehingga, dan orang-orang Islam yang dipimpin berjaya mencapai kemenangan yang besar dari medan perang Badar. Sebab tu Islam ni, orang panggil perang tak ada masalah orang Islam. Jaga Allah. Karena orang Islam ni, dia pergi dengan iman.
Dan serupa dengan duk pergi di Gozah lah. Dan banyak orang-orang Amerika, orang masuk Islam. Sebab apa? Sebab satu, tengok orang Islam ni tak ada unwai. Leh. Tak ada, tak ada unwai orang panggil. Anak mati 4-5 negara tak apa. Leh. Tak apa. Kerana apa kan orang Islam ni redha bil qada wal qadar. Redha dan qada qadar. Ada orang Palestin ni dia kata ya ni Tuhan buat ya untuk lawan Yahudi. Jadi tak apalah nak buat aguan. Jam mati anak mati gapo tu biasa nak buat aguan. Ya kira situ. Dan kita yakinlah bahawa lepas pada ni ni sikit lagi lah. Neh. Orang anak mengetah dunia ni kita yakin asimah Tuhan al-Quds. Nah. Akan jadi pusat khalifah ni. Saya ramal lah. Ramal ni kakak gitu. Kita kata tak ada tubik lah. Depo, tapi kita rasa sikit lagi akan jadi khalifah tu. Akan jadi nah, akhir zaman ni. Orang tempat pusat pemerintahan ni. Nah, dunia ni akan merintah oleh orang Palestin. Kita rasa. Wallahualam. Kerana ia sobah banyak. Ia sobah banyak. Lepas tu pula, dia gerbai banyak kerana Allah. Mati banyak, kutu banyak. Dan dia puluh-puluh tahun buat dia. Dah. Ha. Ha. Yakin kata dia akan bangun. Tuhan akan wik dia. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah. Wa atuz zakah wa amarul ma'ruf wa nahul munkar. Wa lillahi akbatul umur. Dah insyaAllah fa'ya kami pay dunia pula. Ha, kerana dia sobah. Sebab tu orang kata semua everything's made in China. Tapi orang jatuh deh. Orang jatuh semua ini made in Palestine. Deh, Palestine buat orang jatuh semua. Nggak berani, gagah, hebat, lawan. Deh, ha, gitulah. Sebab tu sehingga Nabi SAW jaya. Dan bukan sekadar tu saja. Siapa ke orang Islam ni tu boleh dibuka Spain and the loose. Nah, sebab orang Islam ni hidup mana maju. Dah hidup di Andalus jadi maju nak hidup di Andalus di Cordoba. Nah, Europe. Orang Islam ngetoh dah Europe. Siapa di selatan Fransit masa dulu Francis. Kaya itu baik. Tapi kerana ada painai deh. Akhir sekali jatuh lebih. Tidak ke Europe tu kalau Islam duk gagah kok jadi Islam lebih dari Europe. Ada ada Kristian tak. Di negeri Islam semua. Tapi dah qadha Allah SWT supaya tak ada. Itu juga tak hafal. Maka suka tu. Dari Islam kena hambat tu baik daripada Andalus. Bila kalah. Kajik Islam ni tak ada kalah. Kalah apa tak ada kalah. Kerana orang luar tak. Seperti perahu baru tergelar kerana air masuk dalam. Ya. Eh, kalau pau temu tu ya. Sebab tu pentingnya umat Islam kena pakat, kena bersatu. Benda remeh-remeh, benda kecil-kecil. Deh, tak usah duk main. Deh, sempurna dengan fok-fok kita ni orang panggil. Dah klik duk kacang ngaji habis duit atuh-atuh ribu. Tinggal tahun-tahun hidup ke Mesir, hidup ke Mekah. Deh, ke Madinah, Saudi duk ngaji ke negeri Arab. Nah, klik mari tak ada apa, ni mari duk kecek ha molo. Kecek ha orang baca wak keduri. Bismillah sapu muka. Jadi teruk dakah supaya budak. Eh. Jadi otak hak ni tu ada. Tapi fikir bagi kecil-kecil cari balah. Nah, benda-benda lagu tu, benda besar banyak lagi. Kita kena pakak. Nah, pakak umat Islam. Tafsirlah. Kepada saudara-saudara kita Wahabi. Kok kita pakak, pakak aku nak usah munduk kata mungkin marilah. Mung kata tak leh. Maka nah, kalau mung kata tak leh kok. Ha tak leh suka mung jadi sedek perak orang lain. Mung kata tak ada pedoh pun. Dah tak ada boleh pun. Nah. Orang awam tu pening. Kelik main ngaji, habis duit banyak-banyak, hidup main menolah ning. Dah bodoh bang, malu kau ge. Leh. Aduk tunjuk wak debel kata hebat ingat deh tu adeh ni. Terti kena ulama tu ulama ni. Deh, boleh ke apa? Ada boleh apa? Kita pakat ngajar we orang gaji semaya. Gaji baca Quran, gaji zikir. Deh,
Lepas tu pula rajin dah buat amal ibadat, orang juruh akhlak molek lagu tu. Pahala kita bismillah suruh balah dah. Allah beratlah. Buka bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Molek tak leh. Dah cekunu tak leh, sabung muka tak leh. Tok kau teruk gitu bismillah apa dia mengajar tu tak nak bismillah. Ada mau nak ngajar lagu tu tak usah bismillah. Tak ada. Karena bismillah tu hak molek ya. Kulu amrin dhibar la yubda fihi bismillah fa huwa abtar. Bagi hak molek dhibar bagi penting. Ini penting kan lagu tu. Neh, klik tengok debe wa atau kita sore panah. Neh, atau kita sana itu hebat. Putih kita tu kita ni. Atau kata kita nak perak tu perak ni. Nak perak bila kita. Neh, sebab itulah. Tak usah doli kita nak ngajar-ngajar kita. Dah demo nak ngajar-ngajar demo. Tapi tak usah duk main perak gimari itulah. Ada boleh pos kaya. Dah cek kali tengok orang plastik. Jadi otak alih ke bagi. Otak tu ngaji banyak apa otak kecil. Otak alih. Dah kita tengok. Sepuluh orang plastik duk perelah ni. Orang mati 20,000. Ada ulama salafi wahabi. Tubik mai kata. Dah. Mai duk kata. Nah. Kepada fok-fok plastik suruh ngajak tauhid. Nah. Suruh ngajak. Man rabbuka wa man nabiyyuka. Nah. Gak apalah tu. Nah, orang yang mati 20,000 kita kerja lah tu. Nah, biar tak ngajar, orang ngajar, orang plastik email lebih kuat ada. Fok demo lagi. Fok demo tu orang yang buat. Dia duk buat Halloween. Duk buat tu buat kalau ni tak bisa kerja tak habu. Nah, tak wari, kelok habis pala-pala. Lepas tu, fok ni. Nah, lawan dengan Israel. Bukan lawan dengan orang kapal. Bukan lawan dengan ni. Dan sebab itulah kita kena otak besar bagi fikir bagai besar-besar. Neh, tolong. Dan syukurlah kita kena fikir bagai besar-besar. Neh, baru boleh jadi pemimpin ke bagi. Bukan fikir leh ya. Syukur juga. Sebab kita dah jadi Nayuk, Allah tak. Nayuk, gapo semua. Jadi putih, jadi apa. Nah, kena fikir bagai besar-besar kepada umat. Dan fikir bagai besar-besar pada umat al-Islam. Umat tempat kita. Di masa depan ni tu umat kita hebat. Nah, umat kita saat ni tu hebat masa depan. Nah, kita mati dah ada jasa taruh. Nah, ada basmat, ada tanda-tanda lagu tu. Ni fikir lalu ada-ada. Fikir lalu. Tu web suara ngaji lebih banyak tak ada. Dah kelik mah. Ngajar ya, nak ngajar-ngajar. Tapi ngajar awak. Lagu-lagu mana berikut lah. Eh, orang tak sah semaya banyak mana lagi. Orang tak semaya banyak mana. Duduk mengisak banyak mana lagi. Maka kita usaha benda tu. Kalau benda kecil-kecil, buat tak tahu itu dulu lah. Ya, orang panggil Islam tak ada berdoli mula. Orang panggil lalu. Nah, Islam berdoli ke panggil lalu? Tak ada. Fuh, kita nak oyak kajak Islam. Kajak masa, kajak Abbasiyah jatuh Allah dengan hulagu dulu. Cangkis Khan. Hulagu ni anak Cangkis Khan. Maksud serai dari Baghdad. Bunuh sejuta. Dah dalam masa seminggu. Kerana apa? Kalau ada. Kata setengah ulama. Kata ada bila. Alih. Ada berapa huruf dalam Quran. Bo. Ada berapa. Sebut dalam Quran. To. Ada berapa huruf dalam Quran. Duk marekan ni. Dah. Bagi tu. Tu kalau tahu pun. Boleh buat. Boleh buka Cina ke. Boleh buka negeri Cina ke. Contohnya. Dah. Kalau tahu bagi ni tu. Boleh kapo hati. Nah, cuba kita tengok. Tapi, kalau ti bagai isi kandung elak ayak saat ni. Nah, maka tu boleh buat banyak. Ada pun, tahu bagai lah ni. Nah, boleh. Tak ada salah perkara. Tapi orang panggil benda yang nah, kadang-kadang jadi hamishik. Maknanya, kalau kita senang benar dah. Sebab kita lah. Kita hidup contohnya. Nah, kita nak makan bagi hak murah-murah manis-manis. Dia luci-luci dia makan pergi jalan. Dah, dia duduk naik, masuk. Kalau kedai besar gitu, tak ada. Dah, kerana-kerana bukan bagi hak sungguh dah. Haa, itulah betul. Orang-orang kafir musyrik sebelum itu tidak putus-putus mengganggu. Ha, belum ada tu tu. Dah, orang kafir musyrikin. Pada masa tu tu
pada masa Nabi SAW. Tak. Anak apa? Iaitu duk apa ni, menghina kan. Dah orang Islam sehingga Bilal diletak batu dan sebagainya kan. Sekak orang Islam tak sewa hijrah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dah tak boleh tubik Mekah tu hijrah. Siapa kan Nabi tu? Kena hidup cari dulu dah. Ada satu kali Nabi Ta'ala, rajulun ya'khudhni ila qaumih. Nah, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Ada dak orang nak sambut aku pergi kepada negeri dia, kampung dia. Orang Quraisy tak sewi aku menyampaikan hukum-hukum Tuhan. Nah, pergi pada Taif pula. Susah, ganggu oleh orang kafir banyak. Bila hidup Madinah kak. Paling pergi badar juga. Nah. Akhir sekali ya. Boleh. Orang panggil berjaya klik. Menyeksa oleh Quraisy ini menyeksakan dan menghalangi orang-orang Islam daripada menjalankan. Nah. Apa ni? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya diperintahkan oleh Allah memerangi gulungan yang menceroboh itu sehingga hilang lenyap segala fitnah gangguan dan bebaslah orang Islam menjalani agamanya. Jadi Islam ini jaya. Siapa kan Nabi itu boleh buat orang Islam bebas pergi di mana-mana. Dan kita tengok masa Islam ini kan. Mula-mula apa panggil Asrun Nubuwah masa ke Nabi ya. Masa Nabi sahaja. Maka Nabi dapat mencetak pelit. Nah, orang-orang yang hebat. Lebih kurang dari 8,000 orang banyak lagi. Tapi orang itu tercatat oleh sejarah. Maka orang tina 1,500 lebih. Orang yang jatuh agak 1,000 lebih. Semua daripada ni lah. Duk sebar seluruh. Dan daripada puak ni lah. Dapat buka pada masa Sayyidina Umar siapa ke Mesir. Bila masa Sayyidina Uthman, siapa ke Libya, siapa ke mana tu. Lepas tu pula siapa di siapa di Iran masuk ke India pada masa tu. Islam sana. Sayyidina Uthman siapa kepada Cyprus dan sebagainya. Maka sebab tu umat Islam ni kerana apabila istibah, sebab dia dulu aku dah mau perang kan. Aku pergi dulu ni. Aku mereka ceroboh. Saya ingat hilang ingat. Saya ingat tak ada fitnah. Tak ada fitnah. Boleh nak pergi di mana-mana. Tu. Selain dari itu, umat Islam diingatkan dalam Suratul Anfal juga ada sebut. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang bawa bala bencana. Ya bukan sahaja akan menipu orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Jadi lah Islam ni, kita kena ingatlah bahawa bala ni akan kena dengan sebab sebab apa? Sebab dosa bagi. Sebab Tuhan sebut ke Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau anna ahlal qura amanu." Dan jikalau ahli kampung itu beriman wa taqau dan mereka takut Tuhan, la fatahna alaihim, nasi kami akan buka di atas mereka itu la fatahna alaihim barakati minas sama, keberkatan daripada langit, wal arda bumi, wa'ju lagi berjuh, rezeki banyak, harta banyak, walakin kadzabu, tetapi mereka dustafa akhadna mimma kanu yaksibun, maka kami denda Tuhan kata. Dan Tuhan sebut, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun. Rasa aman ke ahli negeri mana-mana saat itu bahawa timpu azab kami sedang mereka tidur. Nok kalau gitu. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna du'aw wa hum yal'abun. Nok ke kena uji bala ketika mereka duk suka ramai waktu pagi. Contohnya sebab apa? Sebab Tuhan sebut daraballahu mathalan tuhabani daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha ragadan
min kulli makan. Yaitu bandingnya satu kampung, satu bandar, satu negeri. Yang adalah aman damai. Nah, aman, senang. Ya ti haris kuhara kota min kulli makan. Atau pula rezeki kikan ni. Tapi fakafarat bi'an'umillah. Nah, fakafarat bi'an'umillah. Maka mereka itu kufur dengan Allah. Kufur ni maknanya buat maksiat neraka. Nah, fa'adzaqallahu libasal jau' wal khauf. Maka Tuhan kenakan dia azab Allah. Wi takut lapar semua. Nah, bimakan ni sebab mereka dok buat dulu. Tak bersyukur kepada Allah. Kena oyak syukur dengan di praktik soman. Lah soman. Soman dulu ni kaya masa raja dulu tak ada perai dulu. Saya dah sebut banyak kali. Soman ni, negeri Soman ni. Kalau nak makan kambing, nak makan hati kambing yang sembelih kambing, yang ambil hati saja daging seekor tahu, tak bersyukur pada Allah. Bazik. Maka Tuhan turun bala. Nah, bukan benda tu saja kau lain bersyukur tu bazik. Kerana dia banyak kambing lemu ke. Maka bila di bazik tu Tuhan turun bala. Tak bersyukur pada Allah. Duk perai lah puluh-puluh tahun. Lain kau senyap. Lebanon seperti juga dulu seperti negeri Eropa kaya dan sebagainya. Pakai sekali orang dia maksiat banyak. Maka Tuhan dengarkan orang dia. Jadi susah pala ni. Dan seperti juga negeri-negeri yang lain. Dan bila tak bersyukur kepada Allah, kufur dengan Allah. Nah, sebab tu Tuhan sebut idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahakqa alaihil qawlu fadammarnahum tadmira wa kam ahlaknal kurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira. Bila Tuhan nak binasa satu tempat, kau Tuhan buat aku jadi puak pelampau saat itu, buat maksiat neraka Tuhan banyak. Sebab tu kita kena ingat. Eh, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Nak takut fitnah. Dah fitnah. Ah, dok buat dosa banyak tu hatu bala. Dengan ini Allah Taala memberi amaran bahawa membiarkan perbuatan-perbuatan maksiat berkembang dalam masyarakat akan bawa bala bencana bukan saja pada orang yang berdosa itu, bahkan juga pada masyarakat umum. Kalau tak ada pia lari apa sekarang, bapak kita tak ada pia ada wayak pelak, ya. Dan orang yang buat dosa, buat gapelak, maka nanti tengoklah. Dan Tuhan, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Akan kena denda pada Allah. Kita tak suka. Baris Tuhan nak uji ni, tak suka mari. Ada sebuah Pakistan dulu, kan? Dah. Orang Pakistan. Ya, kita nak oyak dari Pakistan, Afghanistan. Fok ni ni, fok suka jatuh. Dah banyak suka jatuh. Jatuh sama jatuh. Dah. Pakistan, India. India Allah Allah, tapi Afghanistan. Fok ni ni banyak. Banyak suka jatuh, budak-budak jatuh. Nah. Jadi, sebab tu, wallahu alam lah, kena bala. Di Pakistan, dua tahun lepas. Nah, utuh berorang, apa semua. Dan sebab itu juga di Turki. Nah, gepo bombing dan sebagainya. Walaupun molek dah, dah setengah molek. Okay, okay, tak molek dah, maka kena apa tu lah. Sebab itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, naik kecek depan ramah. Kita makan hadihil zalzalah. Jadi gepo bombing pada masa dia. Sayyidina Umar kata, tak laku gepo bombing ni. Nah, illa min hadathin ahdastumu, malakai kerana benda yang kamu buat. Nah, kamu besar, benda besar wa maksiat. Yata wa in'at, walau wa in'at, kalau jadi pula, la usakinakum abadah. Aku tak seduk fakmu pak bila. Kerana apa? Kerana bahala.
Pakat dok lock. Sebab tu muhitalah ni sebab tu juga banyak bala. Banyak bala, banyak bala. Apa ni banyak, banyak. Banyak orang deraka pada Allah. Dah ada molek, kita molek tu banyak. Dah berlaku zina banyak. Dah berlaku minum banyak, gotu banyak, gori banyak. Maka bila banyak, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kata kami kalau kami nak kok kami buat wi. Nah, kami buat. Wi fuak-fuak pelampau sana itu. Ya, buat langgar, buat teruk. Maka pada ketika itu tu hazat nak turun lah tu. Kalau banyak orang tak buat, buat maksiat, tanda kata tak lama. Banyak. Dah tu akan kenakan mereka. Mohon maaf lah seorang pun serak dia. Oleh itu, tiap-tiap seorang bukan sahaja diwajib menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang. Bukan kata, kita ni, nah, kita molek seorang yang tak alih. Kita, tugas kita ni, kena suruh orang. Okay. Benda yang molek, nak larang benda yang jahat. Tu umat al-Islam kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Adalah kamu umat hok paling molek sekali. Nah, karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf, musuruh benda molek wa tanhauna 'anil munkar. Lagi benda molek. Umat Islam tengok akak duk ngajar belakang tu. Semua Bani Israel. Bani Israel tak ada mengajar apa dia. Apa dia tak ada mengajar tengok. Ada kapung di Israel sana itu. Ada kapung Fokju. Pakai kaya kelubung, petalis. Pakai seksi, pakai apa. Tapi Fok dia banyak tak kelubung, tak apa. Dan dia beriming kepada Allah. Tapi, tak. Tengok dia turut tak Fok-Fok dia. Kena igap kapal semua tu. Wairung-wairung dia. Tak ada turut pun sekarang. Tak ada turut hukum tu hasbo KP. Neh. Sedekah ya ada kitab Taurat. Tapi ia tak suruh apa, ia tak ada larang apa ikut demo nak duk kan apa juru-juru apa sejuru sudah ni. Ada. Tu tanda sebab tu Tuhan. Nah. Tuhan turun bala pada fak dia. Ya dia tak senang dia. Tengok negeri dia ada duk mai hak orang patut duk perang hari tak ada dekat senang pagi bila. Sebab tu kita kena lari orang. Deh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah man ra'a minkum munkaran. Siapa nampak benda tak molek fal yughayyir bi yadih. Maka hendaklah ubah dengan tangan fa lam yastati' tak kuasa bil lisan dengan lidah fa lam yastati' fa bi qalbi dengan hati. Wa dzalika adalful iman. Mohon maaf. Fak kita semua ni insyaallah ni baci 054-121-053 ni baci Majlis Agama Islam jalan hok kita nak kutip dermo dana donation untuk bui kepada Palestin. Dah bui pada Palestin lah ni tu baru ni saya kecek boleh 100,000 lebih. Dah kita nak 1 juta dah katalah nak boleh sampai 1 juta. Dah lepas tu kita nak wogilah kita tengok dah pergi berhenti molek apa semua kita wogi. Awak pergi sana itu tengok. Nak cek dulu lah ni duk cek. Hak balik Mesir tak boleh pergi. Kerana Mesir yang menentai Hamas. Dia kata ikhwan. Kok yang menentai ikhwan. Dah kita tak ada nak pergi ke Hamas. Kita pergi ke rakyat. Dah orang rumah tu dan sebagainya. Lepas tu pula. Kita pergi melalui ungkon. Bagi munitik. Dia tengoklah munitik gapo insyaallah. Nah, munitik ya banyak munitik ni ada munitik. Kalau di melalui Turki tu ayah-ayah. Ya fok ni awak pergi barang, beli gapo awak pergi. Dah. Kita pergi serah dia ni. Tetapi kewajipan juga mencegah perbuatan itu daripada merebak dalam masyarakat ni. Kita kena lari benda takut merebak. Merebak ni maknanya nah, benda maksiat jadi sebar di tamadah tu tak boleh. Dah.
Bila maksiat jadi tamat dah habis kat berat. Persediaan itu pula hendaklah sesuai apa ni dengan keadaan. Nah, zaman dan sebanding dengan alat-alat senjata yang digunakan oleh pihak lawan. Ini iaitu waktu hewak sebuah indu mastata'tu min quwwah, membuat persiapan riba, dah riba ni prom supaya awak tiang prom supaya dengan di ribat ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu inna awwal hadha al-amri, sesungguhnya nah mula-mula benda ni ialah nubuwah wa rahmah. Mula-mula Nabi patut tu ada rahmah wi rahmah. Thumma khilafatun wa rahmah. Kama dia khalifah rahmah. Thumma imaratun wa rahmah. Kama dia imarah. Nah, amirun, amirul mukminin, amir imarah, dia gajah-gajah. Thumma malikun, kama dia jadi gajah-gajah. Thumma yatakadamunaha alaihika takadumul hudur. Kama dia bila jadi gajah-gajah terpakat duk kikir lagi mari. Nabi tu wa'alaikum bil jihad, maka hendaklah kamu berjihad. Wa khairul wa afdalul jihad, sebaik jihad ar-ribat. Ribat, ribat ni tiang peram nak pakai. Wa khairul wa afdalul ribat, sebaik-baik ribat ni askolan di Gaza, di Palestine. Dah sebut oleh hadis. Wallahu a'lam. Dalam surah ini diperintah supaya orang-orang Islam sentiasa berlengkap sedia dengan kekuatan pertahanan dan dengan berbagai jenis senjata yang dapat disediakan untuk menentang pencerobohan musuh. Dalam pada itu juga pihak musuh suka hendak berdamai, maka umat Islam hendaklah berbuat demikian kerana Islam adalah agama perdamaian. Nah, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Nah, kalau mereka nak damai, buat damailah. Hari ini tak ada lagi nak baca surah Al-Anfal, insyaAllah. Kita wayak muqaddimah Anfal. Sebab tu apa kita kena ngaji hari ilmu-ilmu. Dah saya nak ngajar ni. Dah saya baca dulu. Dah cari komun, cari apa. Jadi dia tak nanti dengar. Tak ada kena nak cari, tak kena baca. Kita baca. Mari wayak demo. Lepas tu, kita usaha. Nak mengajawi orang panggil berlokatat atau orang panggil buka menda royak negeri itu, royak hak itu, royak hak ni bukan ngaji lepura halus dah kita kena royak banyak power cerdik tu kan dah masa Nabi lagu tu sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sana itu Nabi nah tengok Al-Quran tu royak ke dia mau tahu dah bahasa Al-Quran ada sebut bahasa nah Fransik contohnya. Bahasa Perasik ke mana bahasa Perasik? Boleh ada fok-fok kita tak? Ada sebut Al-Quran, ada bahasa-bahasa luar. Itu yang sebut ke? Innal ladhina amanu wa minus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Firdaus ni, itu bahasa Inggeris pada paradise. Bahasa angkrit atau bahasa Inggeris, bahasa Perancis, Perancis dulu. Paradise ni syurga. Jadi tu guna ke kelimuh-kelimuh. Dah makna syurga ambil bahasa-bahasa lain. Dah untuk we nampak luah Quran ni universal. Atau panggil alami bukan kata sepit gitu dak luah. Sebab tu dalam Quran royak tentang Firaun di Mesir. Royak tentang Namrud, royak negeri itu, royak negeri ni. Tengoklah Quran besar ke. Tu umat Islam apa tu lah kita ngaji, jangan nak ngaji sepik je. Kita ngaji kena tahu tu, tahu ni. Orang Islam kena musakofin. Musakofin ni mana tahu banyak. Tahu benda tu, tahu benda ni. Tahu luar negeri, tahu dalam, tahu luar. Tu kena tahu teknologi. Kena tahu hal teknologi. Kena tahu hal dunia sekarang. Kena tahu. Orang Islam kena luar. Orang Islam ni nak moyok je. Kita orang Islam moyo warak doh nundo ya. Siapa kau orang hina ke kita tak leh betul. Dah orang Islam kena hebat. Islam ya la wala yu'la alaih. Dah kita kena hebat, reti bahasa Inggeris, reti bahasa Sia.
Ngerti, tengok. Ngerti bahasa Melayu. Kena ngerti banyak. Ada apa kan orang Islam ni hebat. Nah. Tu tak leh orang panggil orang Islam ni. Sepek tak leh aku tu. Nah, warak sorang debes sorang panggil. Orang lain dia kena sorang abu ugi kita. Kita hidup lah dunia ni. Tak leh aku tu. Anak-anak seperti juga budak-budak lah ni ngaji ponok. Gitu baik luar negeri pandai baca sok khabarak. Lah ni orang panggil internet. Nak tahu hamsi, ha Iraq, ha gapo, ha Saudi, gapo tu boleh baca belaka. Kita kena reti bahasa Arab. Bahasa Inggeris seperti juga lebih kurang panggil. Reti bahasa Arab, kena reti bahasa luar. Ha ni kita ngajar kita Arab, nak ngajar nak baca sok khabar, nak baca Arab tak boleh. Sebab tu kita kena belajar reti crop kelum habis. Yang nah, sebab Islam ni kamil. Islam sempurna. Nah, Islam kamil Nabi. Nabi sempurna, kita ada sempurna. Nah, itulah lebih kurang. Wallah surakallah nazim. Tak ada baca lagi lah. Tisak. Lain ini saya duduk bukit ni. Dah. Lepas tu, fak-fak kita semua tu boleh lah. Nak pun baca tu, baca untuk nak pergi kepada Palestin. InsyaAllah. Pasal lapis 11 lapis 925 ni lapis. Ada lagi? Kalau tak ada, kalau tak ada. Dah. Nanti isok lah tanya oleh itu kok. Aku biasa hak sikit. Dah tak ada gapo reh, tak ada gapo kok. Tengok gapo dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum apa? Ya ya. Apa? Nak tanya duit nak itu nak pergi ke Palestine tu kan. Ini duit dopi ada dopi ada kena banci. So dia masuk dopi banci selagi kita nak pun ni ada banci kita ada nick bank tu. Kita nak ambil duit dari banci nick bank di WI dulu. Boleh tak? Boleh, boleh. Tak apa. Tak apa dah. Dopi ni kau masuk dari kita boleh. Kita ganti, kita ganti. Ganti, katanya tu maksud tak apa. Sebab orang panggil ya pun orang panggil masalah muslimin ni, masalah umum kan. Rumah 300 ribu buah, 300 ribu buah rumah aja. Ya ya ya. Pahal orang berjuta lah tak boleh duduk. Aja habis tak ada. Ya ya ya. Kita pakak bagi, kita pakak bagi tak gitu jelah. Ha. Ya dah. Ya ya. Terima kasih Abah, terima kasih. Sama-sama. Ya, ya. Salam. Tolong-tolong bakat sapa dah. Tu. Semoga Abah diberi kesihatan insya-Allah. Sao Melayu Khairu Tua Intang Chat Ye Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapa. Bapa nak pernah umur nak kata nak mengamal orang sini orang tidak lah dia kata bahasa bapa ada kena sehe gitu gini lah. Bapa suka baca Al-Qurokan ni macam buat apa aja pun kira. Lepas tu? Baca apa? Baca surah Al-Baqarah tak? Baca surah Al-Baqarah. Dia habis sekaligus. Dia habis sama sehari? Mulai aku tu. Baca boleh tiga. Baca seumur. Deh. Nah,
Sebulan sehari atau baca dua tiga hari kali. Baca sokmo, insyaAllah habis. Lepas tu, tak ada kena buat air, buat mali ke apa dah? Tak ada kena itu apa? Tak, tak. Niat ya, niat. Tak nak jadi ubat sihir. Kata kita baca ni jadi ubat. Sebab tu saya sebut nunazilu minal Qur'an ni mawa syifa'. Jadi kita niat jadi ubat. Kita pun insyaAllah. Ya. Suruh ngama suruh Al-Baqarah kata. Bonyo kita ajak gitu tu babo. Yo kata lawe lalu mari dia yo kata. Ya dah. Oh ya mago kita duk yo dia duk kecek ngan kita dengan yo mago. Yo kata kacek duk kecek ngan dia tu. Kacek duk kecek ngan dia tu. Yo mago duk mari dia. Pasu dia duk kecek mari dah terus. Kuat gitu masya-Allah. Kita ndak tahu lah dia duduk di Pattaya. Kita duduk di Nago ni babo dah. Kita ni tubek motor bura-bura jadi lawe pengalok gomo babo kalau dekat-dekat gomo sikit babo. Tu. Wal azim. Ya. Pakai terang ngam gini lah pakai tenati bukannya babo belum yuk doa babo dia nanti. Kalau kita duduk ngaji sama duduk ngaji online Al-Quran ni Ramadan ni yang buat. เดี๋ยวนี้สาวมาลายูขายรูปตัวเองทางแชทเยอะเยอะมากบาบอไม่กลัวไม่อายอะไรแล้วนี่โอเคบางทีโอเคokey ni habis malu je bedah. Assalamualaikum mama. Ya. Itu duit tu tak ada deng tapi duit ada sikit-sikit lah. Pak duit dah punya kita nak cek tak reti apa. Pak kalau kita umum selalu kita atau kita pergi ke pelatih semua ada 1,000 ke apa. Pak tu duit ni baik pada duit. Anak saya yo itu yo jadi mereng eh. Yo kira tu yo kerja punya, pasal duduk luar, apa yo duduk tumbi tak kiri kok tu bet tu eh. Atu, oh yo ros paye tu angin semua bos, kau nak ketuk buruk bet tu eh. Tumbi kau no? Tumbi kau itulah kau gelok yo tu yo kata orang punya tu. Apa yang pengok tak dulu. Apa orang panggil sil-sil baul supaya tu, ada apa. Kita ambil ismayah lalu. Ya dia. Lepas tu, dia terlepas pada tu, dia nak main sungai. Tak apa lah ismayah tu, tak nak ambil sungai ke, tak apa tu. Ya, sil-sil rih ke panggil. Kata-kata boleh main, waktu tu sudah siap, dia nak ismayah sungai. Dia lakai, dia nak ismayah dalam tu, dia tak nak ambil ismayah lain lah. Oh, dak. Dak leh, mai sunat boleh. Mai sunat boleh. Ya sunat nyo, banyak ri dah ya sunat nyo.
Oh, jadi kayak toh ya ada tumbek belum ya bukan tumbek angin ni apa ya tumbek eh bukan tumbek tahi ya supaya tumbek angin macam tu lah. Jadi tak apa lah semaya lah. Boleh semaya sunat apa? Oh tu, kamu kayak mungkin ada semaya nah, ya boleh lah semayanya. Oh. Perut duduk luar banyak ke? Oh, mana tahu lah apa duduk luar. Oh tu perut ni lah. Perut-perut dia je katuk kumuh. Dia jadi marah apa, lansai je ya. Oh. Lepas tu jadi bumbu katuk kumuh, baik perut. Kerak hak marah tu, baik tak boleh uang. Lepas tu, dia nombor je lah. Saya batuk ada lah, dia tu pun sampai dia yang timik tu je. Dia basuh-basuh, dia pijam ayam, dia basuh-basuh tu je. Dia pijam lah, tak apa, dia berelok lah. Tapi tak apa, dia balik dengan itu. Allah. Oh. Tak ada gimana lah tu eh, tak gimana dah tak ke? Jauh-jauh tak pergi kalau dekat-dekat jogi. Jogi ke mana? Jogi, tak apa. Yang jalan ni, bisa kata kalau jauh-jauh sepuluh orang pergi makan, aku tak pergi lah. Kalau masuk sepuluh orang kita, ni dapat jogi. Bapak nak pergi lagu mana, dia bawa kan? Tak, tak, ya, tak ada apa apa. Ya biar kita pakai ya duduk di perut deh. Duduk di itu ni lah, di piyok ni ya. Bukan ya tak lapai tu dah pun. Ya tak di piyok, di piyok lagi. Ya pakai seluar tadi. Perut tu duduk alis seluar. Tak nampak atau totai-totai tak lah. Tak ada buruk pun? Tak ada buruk. Ya, ya baru kan? Ya, ya perut duduk luar tadi support dengan umur je tu abang. Itu yang baik itu, ya Allah, ya adalah, ya tepat, ya makapung, ya butung lah. Hormat lah. Kalau butung sudah, mau biarkan semua, ya duduk dalam semua itu, butung itu. Tapi tak apa lah. Aduk darah lah. Aduk kecek-kecek, banyak lagi kecek-kecek, ya tu, ya tu, tu, ya tu, saya nak tanya apa. Laki yo dak anyo dak lain tak kira tu bini dia semua. Mek semayang, mayang lalu. Pak ni dia duduk dalam itu ni. Ada apa lah? Ada apa nak buat ke mana? Oh, dia pun nak buat tak boleh dah. Tak apalah. Dah. Ya Allah, nyanyi. Astagfirullah, afa. Alhamdulillah, dia afa. Isfi, insyaAllah. Tuhan sembuh dia. Ya, ya. Tapi tuhan ragu. Ragu duk jual. Buka kedai nasi je. Api bakal koli lah. Kue kakak menyong lo puno kelek tu babok. Supo dengan kami bakal. Kenapa yo kimu kapo tau tak tiga deh. Abi apa kamu kini kini sekolah tak jadi uye apa. Nanyo tengok lah aduk kata mentok lo. Tapi lo tu dia sampai tahu lah ya lo. Tapi lo duduk luar tu lah. Tak pernah aja. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih, apa? Sama. Ada banyak sahaja. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.